Integral nanti saya perkirakan alokasi waktunya itu sekitar 12 jam pertemuan. Kalau seminggu itu dua kali, satu kali pertemuan itu 2 jam pertemuan, berarti kita kira-kira 6 minggu ya. 6 minggu nih, ini kemungkinan terus sedikitnya. Nanti kalau 6 minggu berarti cuma sebulan, 1,5 bulan ya. 1 bulannya kan 4 kali pertemuan tuh gitu. Tapi karena ini udah materi terakhir, berarti nanti apa kita hitung sampai kita ada waktu buat review materi persiapan KAT ya. Oke. Nah, kompetensi dasarnya mendeskripsikan integral tak tentu. Integral tak tentu itu merupakan anti turunan ya. Jadi anti turunan itu arti bahasanya apa? Lawannya turunan. Jadi kalau turun itu ke sana ya, derajatnya itu berkurang 1 tuh. Kalau tadinya x pangkat 3 sekarang jadi turunan, ini naik. Nah, integral itu di sini, integral itu dinaikkan, anti turunan. Jadi lawannya gitu ya. Jadi kalau bahasa di fungsi itu inverse fungsi gitu ya. Jadi integral itu merupakan inverse-nya dari turunan. Nah, kemudian kalian bisa menganalisis sifat-sifat dari berdasarkan sifat-sifat di turunan ya, mirip-mirip juga. Kemudian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan terapan ya, terapannya si integral tak tentu. Nah, nanti di sini saya tambah lagi integral tentu. Sebenarnya di kompetensinya tidak diminta tuh integral tentu, tapi karena di saya lihat di aplikasi di bidang ekonomi itu ada, jadi saya tambahin dikit deh integral tentu ya. Oke. Nah, ini deskripsi materinya, silakan kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kita langsung ke sini. Nanti di integral ini saya bagi menjadi tiga apa kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu tentang integral tak tentu sendiri itu sampai matang, sampai kalian enggak tuker-tuker sama turunan. Nah, kemudian di soal cerita gitu ya, permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah yang integral tentu, supaya kalian bisa membedakan ya, bedanya integral tentu sama tak tentu itu apa sih gitu ya. Tak tentu itu tak terbatas, ini tak terbatas. Terbatas. Nah, ada batasannya gitu. Ada interval tertutup. Nah, ini integral tentu. Nah, di peta konsepnya itu juga nanti integral tak tentu itu nanti yang akan dibahas tuh. Nah, ini ada rumus dasarnya. Kemudian metode substitusi. Nah, terapannya adalah di garis turun juga ya, sama ya. Kemudian dari rumus jarak menjadi kecepatan, kecepatan menjadi percepatan, begitu terus. Ini tidak saya masukkan yang aplikasi di ekonomi ya, integral di ekonomi. Nah, sebenarnya kalau saya lihat modul-modul di yang lainnya sih nggak ada, tapi saya kait-kaitkan aja nih supaya kalian lebih ke bidang kalian gitu. Nah, integral tentu nanti juga ada, ini memakai ini juga. Itu tapi yang saya lebih fokus ke soal-soal ekonomi aja. Oke, kita masuk ke sini dulu. Integral tak tentu itu seperti apa sih? Iya. Jadi teman-teman, tadi saya bilang kalau di turunan, saat kalian belajar turunan itu yang diketahui adalah fungsi aslinya, yang dicari adalah f aksennya. Nah, kalau di integral itu nanti yang diketahui f aksennya. Fungsi yang diketahui f aksennya, yang ditanya adalah fungsi aslinya apa gitu ya. Yang ditanya fungsi asli. Jadi dibalik gitu ya. Jadi dibayangkan bahwa integral itu adalah anti turunan atau lawannya begitu. Kebalikannya dari turunan. Jadi kayak dibalik gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi misalnya gini, kalau kita punya nah nanti soalnya adalah udah diketahui f aksen x-nya. F aksen x-nya itu misalnya 2x pangkat 3 min 5x plus 4. Nah, jadi
kalian harus bisa ini nih, fungsi aslinya apa ya sebelum diturunkan dia menjadi 2S pangkat 3 gitu ya. Nah, yang kalian bayangkan adalah nih, turunan itu berarti derajatnya berkurang 1 gitu ya. Berarti kalau naikkan berarti naikkan 1 gitu. Maka di sini yang ini 2F4 gitu ya logikanya. Tapi di sini berapa ya? Di sini berapa? Kita nggak tahu. Nah, kita mau cari tahu. Caranya adalah X pangkat 4 kita turunkan dulu. Jadinya 4X pangkat 3 ya. Lah kok 4? Dia maunya 2. Oke, berarti yang ini kita ubah menjadi 4 harus dikali dengan apa supaya nanti hasilnya jadi 2. Ya, 4 ini harus diubah supaya sama dengan yang di aslinya di soal, gitu ya. Berarti sama dengannya yang di soal, 4 itu yang harus dikali dengan A. Kita mencari A ya. Oh, A-nya itu 2/4 atau setengah. Oke, berarti di sini hasil 4/4. Nah, coba deh kalau nggak percaya turunkan nih. Setengah X pangkat 4 diturunkan. Jadinya adalah setengah dikali 4, X pangkat 3 gitu ya. Nah, setengah dikali 4 kan jadi 2. Nah, ketemunya sama tuh. Sekarang yang main 5X kita cari nih. Pasti dia, udah deh, udah terang jadi sini. Ini tadi satu-satu ya. Nah, sekarang kita mau cari yang di sini deh. Yang main 5X. Ini pasti berasal dari karena X itu pangkat 1 ya. Dia berasal dari X. Caranya adalah X pangkat 2 kita turunkan dulu. 2X. Nah, tapi kok di sini 2 ya. Tujuan kita min 5. Oh, berarti 2 harus dikali dengan min 5/2 ya. Nah, kita letakkan di sini. Minnya sudah 5/2. X pangkat 2. Gitu ya. Masukkan ke sana. Jadi, yang 4. Plus. Nah, yang 4 gimana? Yang 4 itu berarti dia dari X ya. Oh ya udah, tambahin aja 4X kan turunan 4X itu 4. Kemudian teman-teman jangan lupa ada C-nya. C itu adalah konstan. Konstan. Kenapa ada C-nya, Bu? Karena turunan konstan kan 0 ya. Enggak ada. Jadi berapapun pokoknya C aja. C itu lambang konstan. Jadi C-nya itu bisa 10, bisa 15, bisa 2022, bisa 2023, bisa -1/3, bisa terserah ya. Jadi kalian nggak usah memikirkan C itu harus berapa, yang penting kalian tambahin C aja. Gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini proses di sinilah nanti integral itu. Jadi tugas kalian adalah mencari kebalikannya gitu. Aslinya berapa sih ini 2x pangkat 3 itu aslinya dari mana sih? Dari setengah x pangkat 4. Nah, cara otak-atiknya ini tadi sih. Di sini. Apakah jelas, teman-teman? Apakah ada gambarannya? Bahkan yang belum paham, sebelum kita lanjut lagi, lebih susah lagi, kalian di dasarnya udah ngerti. Maksudnya, di integral itu tugas kalian ngapain sih, gitu, supaya kebayang. Jelas ya, teman-teman? Oke, jadi kita mencari fungsi aslinya dari yang diketahui nanti adalah fungsi turunannya. Oke. Nah, nanti saat prosesnya apakah kalian harus menghitung satu-satu? Ya enggak, pasti nanti ada rumusnya gitu ya. Kita geser dulu nih. Nah. Nih, teman-teman. Nanti kan diketahui f aksennya nih. Tugas kalian adalah mencari fungsi aslinya. Nah, karena ini yang diketahui, maka ini yang diketahui ya, dy per dx itu adalah f. F aksen ini kurang. Ini kurang aksen. Ini kurang aksen. Oke. Nah, kemudian dy per dx, pernya ini kita oper ke sana ya. Ini pindah ke sini. Jadi dy itu sama dengan f aksen x dikali dx. Oke, kemudian prosesnya adalah dy supaya kembali lagi menjadi fungsi aslinya. Dy itu kan berarti turunan dari fungsi y, gitu kan? Nah, supaya dia kembali lagi, kita munculkan integral ini adalah lambang integral ya, lambang integral itu seperti f, gitu ya. Kemudian di sini fungsinya, kemudian di sini dx, gitu. Karena variabel
bebas yang mau kita turunkan adalah x berarti dx. Kalau variabel bebasnya t berarti dt. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini ini adalah fungsi turunannya yang diketahui di soalnya. Jadi ini bacanya integral ya, bukan f ya. Integral. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau integral dari dy itu sama dengan apa? Nah, ini berarti sebenarnya ada angka 1 tuh. Integral dari 1 fungsi apa jika diturunkan ketemunya 1? Ya y gitu kan, karena dia dy terhadap fungsi y. Berarti integral dari dy itu adalah y. Nah, di sini muncullah y. Kemudian integral dari f aksen x dx, ya kalau fungsi f aksen x-nya belum diketahui rumusnya, biarin aja bentuknya seperti itu gitu ya. Oh, berarti y itu adalah integral dari ini. Y itu adalah fx ya. Fx. Kemudian jangan lupa ditambah konstanta yang tadi itu. Setiap bilangan real c, konstanta c jika diturunkan pasti ketemunya 0 gitu kan. Maka fungsi aslinya pasti harus di selalu ditambah c, jangan lupa. C-nya berapa, Bu? Ya terserah, pokoknya c aja. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini tadi ceritanya proses pengintegralannya tadi saya ceritakan juga di contoh satu yang ini tadi ya, yang sebelah kanan ini tadi prosesnya. Nah, ini simak lagi di sini. Tentukanlah fungsi mula-mula jika diturunkan itu didapat ini. Nah, ini adalah f aksen x ya. Ini adalah turunannya tuh. Tentukanlah fungsi mula-mula jika diturunkan didapat fungsi fx sama dengan, nah ini adalah bukan fx aslinya, tetapi dia adalah f aksen x. X. Nah, prosesnya satu per satu tuh seperti tadi. Pertama dari suku pertama nih dari x pangkat 4. Ini pasti hasil turunan dari 1 derajat di atasnya, ya kan? Dari pangkat 5 dong, gitu kan tadi. X pangkat 4 itu berasal dari siapa sih? X pangkat 5, tapi di depannya berapa? Oh, dia mintanya 1. Nah, berarti ini 5. Dia minta supaya 5 berubah menjadi 1. Oh, ya udah berarti 5A sama dengan 1. A-nya berapa? 1/5. Oh, berarti dia menjadi, nah, 1/5 X pangkat 5. Jika diturunkan ketemunya X pangkat 4. Begitu. Terus, suku yang kedua, 3X. 3X. Nah, ini pasti berasal dari mula-mula kok dapat ini, Bu. Nah, proses saya tadi tuh. 3x dia pasti dari turunannya yang x pangkat 2 ya. Tapi di sini berapa? Kita turunkan dulu nih. 2x kok 2, dia mintanya 3. Oke, ini angka ini 3. Berarti a-nya adalah 3/2. Dapat nih 3/2 x kuadrat ya. Begitu caranya. Oke, kemudian yang terakhir -9 ya. Karena -9 yang terakhir, ya udah dia pasti hasil turunan dari -9x ya. Nah, ya udah, ini adalah fungsi mula-mulanya adalah 1/5x pangkat 5 plus 3/2x pangkat 2 -9x. Tapi kan turunannya, ini turunannya memang ini. Tapi perhatikan, kalau misalnya saya menambah yang fx ini ya, saya tambah sama 10, apakah turunannya sama? Sama. Kalau saya kurang 2022, apakah sama? Sama. Oh, berarti untuk membedakan kalau ini kan plus 0 ya. Nah, ya udah tambahin C aja. Artinya apa? Bebas, terserah siapa yang mau meletakkan C. Berapapun terserah, yang penting saya meletakkan C. C itu artinya apa? Dia pokoknya konstanta. Terserah siapa yang mau mengganti C-nya dengan berapa. Apakah jelas, teman-teman? Prosesnya, silakan yang belum paham boleh bertanya. Javier jelas, Alexa jelas. Prosesnya dibalik ya. Oke. Sekarang kita mau lihat ke rumusnya. Bu, apa nanti harus satu-satu kayak gini? Ya enggak lah, pasti ada rumusnya. Nah, kita mau lihat proses rumusnya. Tadi itu kan, nih perhatikan.
Kalau tadi f aksen x-nya itu adalah 5 plus 3 per 2 x pangkat 2 min e min min 9x plus c. Nah, perhatikan teman-teman. Kok ini sama ya? Nih, ini sama ini, sama ya, teman-teman. Ini kan sebenarnya ada pangkat 1, ini dibagi 1, sama juga nih. Oh, ada clue-nya tuh. Nah, caranya gimana tuh? Tadi x pangkat 4 nih. X pangkat 4 ya. Nah, 4 bertambah 1 ya. Ini tambah 1 tuh. Oh, berarti kalau kita punya f aksen x itu bentuknya adalah menjadi n-nya ditambah 1 tuh. Jadi x pangkatnya tambah 1 kan? Terus dibagi tuh. N plus 1 juga. Jangan lupa tambah c. Nah, ini prosesnya teman-teman. Kan ini selalu sama ya. Ini sama nih, 5. Ini 2, 2. Ini 1, 1. Gitu ya. Ini rumusnya. Coba deh. Sekarang kalau kita punya f aksen x-nya adalah 5x pangkat 7 min 9x pangkat 5 plus 3x min 7. Nah, coba deh. Fx-nya apa? Kalau di sini pangkat 7 pasti dia dari x pangkat 8 ya. Terus di sini angkanya berapa? Ya udah sih 5 dibagi 8 aja. Dari mana? Ya kan mula-mula diturunkan kan gini. Salah. Mula-mula kan x pangkat 8 tuh. Kalau diturunkan kan jadinya 8x pangkat 7 kan? Nah, kok 8 ya? Saya butuh. Berarti A adalah 5 per 8. Tuh, kan? 5 per 8. Gitu. Min. Kemudian ini berasal dari X pangkat 6 dong. Gitu kan? Pangkatnya ditambah 1 tuh. Terus yang ini? Jadi dibagi tuh. Nah, ya udah 9 per 6 deh. Gitu kan? Plus yang ini pangkatnya 1 nih. Oh, berarti jadi 2 nih. Jadi X pangkat 2 ya. Oh, berarti 3 per 2 juga nih. Gitu. Min 7 X. Oh, kita tambah sih. Selesai nih teman-teman. Kita sudah dapat. Cepet kan? Apakah jelas teman-teman? Prosesnya. Mita, jelas? Jelas, Bu. Oke. Fiona, Evan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita ke rumus rumusnya. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau kita punya yang pertama nih, integral dari dx tadi apa nih? Integral dari dx itu artinya integral dari 1 dx. Oh, 1 nih, f aksennya ya. Jadi apa nih, teman-teman? Turunannya yang 1, oh yang x gitu kan. Nah, udah hasilnya jadi. Nih, jangan lupa ditambah c gitu ya. Kemudian kalau integral dari konstanta, ya udah tambahin x ya di belakangnya. Gitu. Jadi nggak usah mikir di sini. Bu, kenapa sih integral dari a dx kok jadinya ax? Ceritanya gimana nih? Supaya kita tahu nih perlu rumusnya gimana cara prosesnya. Nah, integral a kenapa dia jadi ax? Karena a itu adalah x pangkat 0 ya, dia punya x pangkat 0 tuh. Nah, proses integralnya gimana? Berarti ax pangkat 0 gitu prosesnya. X pangkat 0 tambah 1 ya ax 1, 0 tambah 1 ya 1 tambah c. Nah, ax itu dibagi 1 ya ax aja ya. Begitu. Nah, sekarang yang c itu yang tadi itu ya di atas ya. Integral dari x pangkat n ini bentuk polinom ya. Berarti ini n-nya ditambah 1 dulu jangan lupa. Kemudian sebagai pembagi juga ya, ini selalu sama tuh. Pangkatnya x sama pembaginya itu selalu sama n ke 1 n ke 1 begitu. Dan teman-teman, integral itu rumusnya cuma ini doang. Nggak ada perkalian, nggak ada pecahan, nggak ada komposisi ya. Integral itu cuma ini rumusnya. Nah, Bu, kalau nanti bentuknya udah lain-lain, nah itu baru muncul metode pengintegralan yang berbeda. Metodenya aja yang berbeda, tapi rumusnya cuma satu. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat nih contohnya. Integral dari x pangkat 4. Ya sudah, dia menjadi integral x pangkat 4 dx. Berarti ini n-nya 4 ya. Berarti prosesnya ada bagi. Ini jadinya x pangkat 5 dibagi 5 ditambah c.
Atau, nah ini berarti kan kalian boleh pecah nih. Ini ada angka satunya ya, 1/5-nya dipisah. Dapat gitu. Bu, kalau yang 1/4 sama saat diturunkan ya, dia naik dulu ke atas jadi pangkat minus tuh. Integral dari x pangkat 1/4 x pangkat 3 dx itu menjadi naik ke atas dulu, x pangkatnya 3 dulu ya, naik ini ke atas baru boleh diintegralin. Nah, berarti x pangkat min 3 plus 1, ya ingat ya, kalau integral itu ditambah, nah ini teman-teman, yang biasanya suka ketuker-tuker adalah pangkatnya harus ditambah atau dikurang. Pokoknya integral itu pangkat ditambah, naikkan. Pokoknya integral itu naikkan, berarti bertambah. Kalau turunan itu turunkan, berarti berkurang. Dibaginya sama ya, min 3 tambah 1 plus C. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan, nah, perhatikan teman-teman, saat kita sudah memakai rumusnya, sudah menambahkan pangkatnya, maka tanda F sama DX-nya hilang ya. Itu artinya kita sudah mengintegralkan. F pangkat min 2 per min 2 ya, plus C. Atau min 1 per 2X pangkat 2. Nah, kalian kembalikan lagi tuh pangkatnya minus, jadi pangkat positif ya. Bu, kalau saya tetap yang ini, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau PG mungkin ya, option-nya. Pilihannya akan dipositifkan pangkatnya. Nah, Bu, kalau muncul yang akar-akar gimana? Sama juga ya, sebetulnya ya. Jadi kalau kalian mengintegral, integral dari x akar x dx. Pangkatnya ditambah 1/2, pangkatnya ditambah dulu. 1/2 ya, integral dari x pangkat 3/2. Nah, baru diintegralin. N-nya adalah 3/2 ya. Berarti x 3/2 tambah 1 tuh teman-teman. Pokoknya ini sama terus ya. Antara pangkatnya F sama pembaginya itu selalu sama. Nah, 3/2 tambah 1 berapa? 5/2 ya. X pangkat 5/2 per 5/2 tambah C. Nah, 5, ini pecahan yang bawah dibalik ya. Jadi 2/5 ya. Ini jangan bingung nih. X pangkat 5/2 itu adalah X pangkat 2/5. Yang 2 bulat itu dipisah di luar. Nah, jadi X kuadrat akar. Begitu prosesnya. Jadi, 5/2 kok jadinya X pangkat 2 dikali akar X, karena 5/2 itu 2/5. Yang bulat itu keluar, ya. Yang setengah itu menjadi akar. Begitu proses. Apakah jelas, teman-teman? Nah, ini jawabannya. Belum paham, Bu. Oke, yang mana, Misa? Yang terakhir, kenapa ada? Oke, ini saya bikin yang beda ya, misalnya nih. Integral dari 2x kuadrat akar x dx. Nah, maka ini sama dengan integral 2 ditambah tuh. Integral 2x pangkat 2/5 ya. 2/5 dx. Nah, sekarang kita integralkan. 2x pangkat 2/5 ditambah plus c. Jadi ya. 2x pangkat 2/5 tambah 1, 3/5 ya. 3/5 itu 7/2. Ini berarti 7/2 juga. Plus C. Sampai ini jelas ya. Nah, kemudian karena penyebutnya pecahan tuh kita balik aja jadi 2. Kali 2/7 gitu ya. Ini dikali. X pangkat 3/5. Nah, 7/2 itu kan 3/5 ya. Nah, kemudian ini jadi 4/7. 3. X pangkat 3 itu keluar. X pangkat ini kita pecah tuh, setengahnya sendiri, 3 bulatnya sendiri, pecahannya sendiri. Sampai ini jelas, Mita? Jelas, Bu. Oke. Okay. Ya udah, kemudian 4/7 diam aja. X pangkat 3 karena bulat diam aja. X pangkat setengah masukkan ke A. Karena dia pangkatnya pecahan. Gitu, Mita? Oke, okay, Bu. Udah paham. Jadi tadi tuh dibalik cuma biar nggak pecahan ya, Bu? Biar jadi nggak pecah. Betul sekali. Oke, Bu. Makasih. Okay. Nah, kita kembali ke sini. Oke. Okay. Nah, kemudian nanti kalau misalnya, Bu, kalau integral ada tadi integral 5x pangkat 7 gitu ya, dx. Bu, 5-nya saya pindah ke depan integral, boleh nggak? Boleh ya, teman-teman ya, bebas. Bu, saya nggak mau keluarin deh, tetap aja. 8/8 gitu ya. Nah, kalau di sini kan berarti 5 dikali x pangkat 8/8 itu kan sama aja ya. 5/8 ini juga 5/8. Jangan lupa tambah C. Tambah C.
gitu. Jadi bebas nih, kalian mau tetap di dalam atau mau dikeluarkan dari integral, bebas, karena dia konstanta ya. K itu konstanta, jadi dia bebas mau di dalam tanda integral atau di luarnya tanda integral, enggak ngaruh. Oke, selanjutnya yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini tadi udah ya di penjelasan tadi, ini diintegralkan satu-satu nih contoh. Kalau kalian dapat, Bu, fungsinya kok perkalian, ya udah sih kali pelangi aja gitu, karena rumus perkalian nggak ada ya. U kali V itu diintegral nggak ada, jadi aman. Ini dikali pelangi dulu tuh, dapat fungsinya. Nah, abis itu kita pecah tuh. Berarti kita kurang integral dari 3DE, kan satu tuh. Pakai rumus yang tadi ya. Kalau F aksen X-nya itu adalah X pangkat N, tambah 1 dibagi N tambah 1 plus C. Nah, ini rumusnya. Pokoknya ingat di sini. Berarti kita 3 kali tuh melakukan rumus ini gitu ya. Karena ada 3 suku. Nah, di sini berarti 2X pangkat 3 dibagi 3 ya. Ini selalu sama kan? Jadi kita nggak usah mikir per-nya berapa. C-nya di mana, Bu? 3 kali di belakang aja 1 kali gitu ya. Karena ini satu persamaan. Ya, ini 5X pangkat 2 per 2 pasti lalu ya. Min. Ya udah, kalau konstanta mah tambahin X doang. Nah, tambah C sekali aja di belakang. Nah, tinggal kita merapikan. Sebenarnya kayak gini juga udah selesai. Atau dipecah tuh angka-angkanya. Jadi 2 per 3 gitu ya. X pangkat min 3X per C. Ini. Bu, tapi angkanya nggak saya pecah, boleh nggak? Boleh aja. Apakah jelas, teman-teman? Maksudnya? Rio jelas, Rio? Mana Rio ya? Rio? Bu Helen. Ya apa? Saya nggak tahu, kurang ngerti, tapi nggak ngerti kenapa. Cara penempatan integral gitu. Oh, ini loh, kita mengikuti ini. Mengikuti rumus di sini. Tapi sebenarnya, Bu, apakah wajib tuh dipisah-pisah integralnya? Jadi, pokoknya minta tanda kayak S sama DX itu sepaket ya. Nah, di tengahnya itu fungsinya. Jadi ini fungsinya kan ada 3 tuh. Ya kan, 3 integral DX. Terus ini fungsi-fungsinya yang di dalam-dalam. Bu, apakah selalu harus dipisah? Enggak harus, kita. Ini kan supaya tahu pemakaian dari rumus ini gitu. Oke. Nah, misalnya nih kita lihat ke soal ya. Yang A. Yang A kan integral dari 12x pangkat 11 min 4x pangkat x pangkat 4 dx. Kalau misalnya kalian udah lancar nih, enggak usah dibagi satu-satu, langsung aja nih. Oh, suku pertama pakai rumus tadi tuh gitu. Jadi 12x pangkat 12 per 12 kan 11 tambah 1 gitu kan. Dikurang, kan ditambah 10x pangkat 5 kan, 4 tambah 1, nah pernya juga 5. Plus C, udah, nah kayak gini langsung juga boleh kita. Apakah jelas kita? Jelas, makasih. Ya, nah ini tinggal rapi ini, 12 dibagi 12, ya udah, habis ya, 1 ya. 4 bagi 8, tengah nih, 8, 10 bagi 5, 2, plus C jangan lupa. Seperti itu. Nah, kalau di sini masih saya pecah ya, karena ini kan penjelasan di awal, supaya kalian tahu proses. Kalian skip langkah ini juga nggak apa-apa. Pokoknya ingat, teman-teman, kalau ada perkalian seperti ini, kali pelangi dulu, baru diintegralin ya. Bu, kalau yang dapat kayak C gimana? Naikin ke atas ya. Ini naikkan ke atas aja, X pangkat min 2 gitu ya, dikali sama X pangkat min 1. Dx. Nah, kalikan fungsinya, menyederhanakan fungsinya, maka tanda integralnya masih kan belum pakai rumus ya. Ini dikali ya, kalau dikali berarti pangkat ditambah. Berarti X pangkat 3 ya, min X pangkat min 2. Dx, nah baru diintegral. X pangkat 3, oh berarti X pangkat 4 per 4 gitu ya. Min, plus T, gitu ya. Jadinya adalah min 1 plus ya. Jadi 1 per X ya, karena dia X pangkat min 1. Ditambah C. Begitu. Jadi nggak ada rumus pecahan. Perkalian nggak ada. Ini satu. Bu, kalau yang ini gimana caranya? Apakah rumus komposisi ada? Nggak ada. Nah, perhatikan nih prosesnya. Kalau kalian dapat integral dari dx, gimana Bu? Kuadratin aja dulu. Caranya gimana? Yaudah nih, ini pangkatnya jadikan setengah dulu ya. Ini karena artinya kuadrat kan
gitu ya, dikali dua kali gitu ya. Nah, kemudian kali pelangi ini kan ini. Nah, ini tanda integralnya masih karena kita baru kali pelangi. X pangkat setengah kali X pangkat setengah. Ya, pangkatnya ditambah ya, ingat ya, jadi pangkat 1. Kemudian X pangkat setengah dikali X pangkat min 1. Min X pangkat min setengah ya, teman-teman ya, setengah sih, kurang 1. Kemudian yang ini nih, min, min, min 1 tambah setengah, sama ya. Kemudian yang terakhir, min dikali min plus, min 1, X, min 2 ya, jangan bilang ya, karena min 1 ditambah min 1. Dx. Nah, sederhanakan dulu nih, karena pangkat yang sama ada 2. Tambahin dulu ya. X pangkat 1 di aja. Min 2 kali ya. Ini bayangin X pangkat min setengah itu 1 kursi nih. Minus 1 kursi, minus 1 kursi. Oh, minus 2 kursi. Nah, ditambah X pangkat min 2. Dx. Nah, kemudian nih, integralkan ya. Nah, ini langkah selanjutnya tinggal. X pangkat 2 per 2. Min 2X pangkat. Min. Kalau misalnya, Bu, saya seperti biasa lupa ya. Karena tambah 1 plus x pangkat min 1. Nah, kalau sudut kan gampangnya plus t. Nah, ya udah tinggal disederhanakan gitu ya, teman-teman ya. Apakah jelas? Jadi enggak ada rumus komposisi ya. Oke. Enggak ada pertanyaan ya? Kalau enggak ada pertanyaan, kita coba deh. Coba. Jadi apakah benar nih pada enggak nanya bisa semua? Harus dites ya. Nih, silakan kalian ke halaman 10 di modul. Halaman 10 yang mana, Bu? Nomor 1 dulu deh. Nomor 1, nomor 2-nya nanti. Nomor 2 itu fungsinya udah yang aneh-aneh, nanti pakai cara yang beda pasti. Yang kita pelajari tadi, kalau f aksen x-nya diketahui bentuknya x. X pangkat n. Nah, yang dipakai. Oke. Nomor 1 yang A sampai J. Sisinya banyak. Silakan coba. Kita akan coba satu per satu ya. Saya tunjuk. Atau siapa yang pengen mencoba? Oke, yuk semua ambil kertas dulu, siapkan coret-coretan supaya nanti kalau tiba-tiba saya minta kalian upload di Skolji, di GCR kalian udah siap, tinggal foto ya. Silakan semua ambil kertas, mencoba mengerjakan. Nanti kita akan coba supaya ini kan kita masih ada waktunya lama ya. Nomor 1. Nah, integral dari x kuadrat minus x plus 3 dx. Nah. Oke, tadi rumusnya adalah saya tulis di sebelah sini ya. Jika f aksen x itu bentuknya adalah x pangkat n, maka fx-nya adalah x pangkat n ditambah 1 dibagi n ditambah 1 plus t. Nah, ini rumusnya. Cuman ini. Oke, nomor 1A. Saya tawarkan dulu nih, siapa mau coba? Bu, saya mau coba biar nanti nggak dapet yang susah. Oke, boleh minta. Oke, juga nih kamu. Ya, silakan. Kamu cari analisis. Ini betul benar atau salah ya, Bu? Iya, nanti saya ini pasti. Berarti saya X pangkat 3 per 3. Kita coba lebih enak kalau kamu cari sambil cari annotate di laptopmu. Oke, Bu. Oke. Supaya kalian belajar ini ya, membuat coretan juga ya. Nanti kalau suatu waktu kalian akan apa jadi gurunya anak-anak SD. Bu, jelek banget, Bu. Enggak apa-apa, kebaca. Sama dengan ya, Mita. Sama dengan. Ya, oke, pangkat. Per. Per berapa?
Kita. Oh. Oke. Oke, tambah C. Oke. Kamu mau rapikan lagi atau enggak aja kita? Gitu aja. Oke, nih teman-teman. Betul ya? Karena di sini N-nya itu 2. 2 tambah 1, 3. Nah, dibagi 3. Kemudian di sini X itu pangkatnya 1. Tuh, kalau 1 nggak pernah ditulis ya. Berarti tambah 1, jangan lupa ya. Jadi 2 per 2. Min plusnya ikuti di soal. Pokoknya kalau di soal min, ikut min gitu. Kecuali kalau dibaginya min, nah baru jadi. Kalau konstanta, ya udah tambahin X aja di belakangnya. Jangan lupa ditambah X. Nah, kalau misalnya nanti... apa mau dirapikan ini jadi 1 per 3 ya. 1 per 3, X pangkat 3. Kemudian ini min setengah X pangkat 2 plus 3X plus C. Nah, tapi ini aja juga. Oke, terima kasih Mita sudah benar. Kemudian nomor yang B. Nomor yang B soalnya apa? Kita saya cari dulu X kuadrat. Integral dari x pangkat 2 kali x plus 2 dx. Oke, silakan siapa mau coba nomor B? Bu. Mi. Ya, silakan Stefan dulu. Oke, Stefan dulu. Yuk. Itu berarti x pangkat 2-nya dikali x plus 2-nya? Mas ya, nanti kali okay. Masuk dulu. Oke, cari ini bacanya ya. F atau apa sih, Bu, kalau misalnya ini? Yang garis ini? Yang mana? Integral. Nah. Integral, oke. Okay. Yang kayak S itu kan? Iya. Yeah. Integral. Ditambah 2X pangkat. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, baru sama dengan di integral. Oke. Okay. Ya. Ya. Terus? Tambah C, Bu, udah. Ya, jangan ketinggalan. Oke. Okay. Udah ini aja? Iya, Bu, kayaknya. Oke, okay, betul. Nah, nanti kalau misalnya yang pembilang dan penyebut ada angka yang bisa disederhanakan, sederhanakan ya. Atau supaya nanti kalau di bentuk soal PG kalian tahu ini 2 per 3 X pangkat 3 plus C. Nah, oke. Okay. Nomor berikutnya yang nomor C. Soalnya apa? X kuadrat tambah 3 kuadrat X kuadrat integral dari X kuadrat tambah 3 kuadrat. Kayaknya dekan nih, mau nyoba ya? Ya Bu, tepat oke, sekali. Oke, yuk, silakan. Jadi di, kalau saya yang nulis underscore ya Bu ya? Supaya tangannya sambil gerak-gerak ya. Jadi, integral, integral. Itu langsung dikali aja ya? Jadi kuadratin langsung. Ya. Tambah 6x pangkat 2. 9 ya dx. Oke, terus langsung diintegrasi dengan integralnya udah kan kamu udah mau integralin kan ya. Tunggu salah itu jadi x pangkat 4 diintegralin betul ini 5 ditambah ya terus 6 x 3 ya betul sekali 3 tambah 9x ya terus belakang sendiri c ya betul sekali terus mau dipannya Bu perlu nggak yang ini kan yang tengah 6 dibagi 3 masih bisa disederhanakan deh Kak jadi 2 per 1 Nah, dua aja. Oh ya dua ya. Ya, yang depan tetap sama boleh. Jadi satu per
5. Ya, oke. Pangkat 5 ditambah 2x. 3 tambah 9x tambah C. Oke, betul sekali. Ya, yes. Banyak okay. Yang paham. Oke, kita cepetin aja ya biar habis ya, nggak ada PR ya. Nomor D. Soalnya apa ya? Integral x kuadrat akar x. Ini tadi udah nih. Integral x kuadrat akar x dx. Siapa mau coba yang nomor D? Silakan. Coba yuk. Siapa mau coba yang D? Silakan. Berarti ini kan jadi x pangkat 2. 2 1 per 2 bukan? 2 setengah ya. 2 setengah ya, 2 setengah. Ya, Timo kamu sambil bikin anote. Oke, bener. Integralnya jadi, masih ada, tanda integralnya masih ada. Seperti S. Nah, X 2. 1/2 ya. Oke, dx. Habis itu kan dx-nya masih timur. Oh ya, dx. Ya, baru diintegralin tuh sama dengan x pangkat 3. Ya, x pangkat 3 setengah. Heeh, sininya 1/3. Betul. Ya. Benar kan? Ini plus ditambah plus ya, ditambah. Oke, terus ini jadi 1/3 akar x. No. Akar itu kalau dia pangkat, Timo. Oh, benar. Jadi 3/5 itu adalah 2 × 3 itu 6 tambah 1 7/2. Nah, jadi 1 dibagi 7/2. 7/2. Jadi kamu balik tuh. Oke. Okay. Jadi 2/7 ini. Ini jadi 2/7. Kamu tulis dulu 1 dibagi 7/2. 7/2. Yang ini tetap ini sama x pangkat 3. Nah, baru nanti dipecah. Oke, terus sama dengan. Nah, kamu balik tuh. Jadi 2/7. Betul sekali. Nah, x pangkat 3/5 mau dipecah enggak? Dipecah jadi akar. Ya, ya betul. Tambah C. Ya, sekali. Ya. Oke, mau benar. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, jangan langsung aduh susah soalnya, jangan dulu. Pokoknya ingat nih, kalau x-nya masih terpisah, kalian harus satukan dulu, ditambah aja. Akar itu pangkat 1/2 jadi 2/5. Kemudian langsung diintegralkan ya. Kemudian kalau bingung nih, kok 1 dibagi 3/5, 3/5 dijadikan pecahan murni dulu ya. Pecahan murni supaya nanti bisa langsung dibalik. Jadi kebalikannya jadi 2/7 ya. Begitu. Oke, nomor berikutnya. Yang E. Soalnya saya. 2/x akar pangkat 3 dari x pangkat 3. Ya, itu. Integral 2/ kita lagi. X ada x dari 2. X akar pangkat 3 dari x kuadrat d. Teman-teman, siapa yang mau coba yang E? Silakan. Siapa yang mau coba yang E? Nah, siap nih kayaknya. Oke, lanjutin ya. Selesai. Dimas nih kayaknya. Jadi, coba deh. Sudah, Bu. Saya coba ya, Bu. Oke. Okay. Saya anotet ya, Bu. Cari anotet. Ini di ini dulu nggak sih, Bu? Diubah dulu nggak sih? Pangkatnya dinaikkan ke atas ya.
yang x-nya mas. Oh iya. Tanda integralnya masih ya, belum diintegralin. Integral 2 kali. Ini 2x atau gimana Bu dinaikinnya? Yang ini kan pangkat 1 tuh di bawah naik ke atas jadi pangkat berapa? Pangkat min 1 ya Bu? Ya betul sekali. Ya tuh deh. 2 kali x pangkat min 1 kali x pangkat 2 per 3 ya Bu? Min. Kan dari min. Bawah. Oh iya. Ya. Min 2 per 3. Dx, jangan lupa dx yang. Oke, nah sekarang kamu tambahkan tuh, Dimas. Min 1 ditambah 2 per 3, jadi berapa? Min 5 per 3 ya, Bu? Iya, betul. Betul. Min 2 per 3. Min 5 per 3. Integral masih ada di mas. Integral 2 x. Ini 2x atau 2 kali x lagi, Bu? Sama aja 2 kali x pangkat itu atau 2 langsung x pangkat itu sama aja. X pangkat min 5 per 3. Dx. Oke, dah. Sekarang integralin. Sama dengan 2 x pangkat berapa? Min 2 per 3 per min 2 per 3 ya plus c. Jangan lupa. Oke, terus sama dengan tinggal dibalik aja bawahnya, ya kan? Oh iya Bu. Jadi min min 3 per 2 dikali 2 ya Bu. Jadinya langsung aja tuh 6 dibagi 3 kok 6 iya salah Bu. Nomor 2 ya harusnya. Iya. Ya. X pangkat plus C. Nah, 6 per 2 berapa, Dimas? Min 3, Bu. Ya, udah selesai. Min 3. X pangkat dan gitu aja juga boleh. Oke. Ini sampai ini juga boleh teman-teman. Atau kalau misalnya Bu pangkatnya minus saya mau positifin. Boleh ya jadinya. Akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah tapi di bawah. Itu karena pangkatnya min ya. Tapi sampai ini juga boleh seperti yang dikerjakan. Oke teman-teman yang apakah ada pertanyaan nih? Sudah mulai agak rempong. Karena pangkatnya pecahan dan harus jumlahin dulu ya. Agak yang bikin suka nggak teliti kan kalau udah mulai kayak gini ya, teman-teman. Soalnya kalau yang tadi kayak yang di atas-atas itu masih lancar. Gitu. Tapi nanti kalau udah minus, kemudian ada pecahan, nah bahayanya di situ. Udah aman ya? Oke ya, jelas ya. Kita lanjut sih, masih lumayan 10 menit lagi. Geser E yang F. F. Soalnya apa? X. Akar pangkat 3 dari X per X kuadrat. Integral dari X. Akar pangkat 3 dari X per X kuadrat. DX. Ya. Teman-teman, soal yang F. Siapa mau coba? Saya tawarin dulu.
Siapa mau coba yang F? Rio. 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 Mana ya Rio ya? Tonton, ada enggak kan? Rio. Halo Rio. 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 Aduh, Rio nggak merespon. Nggak orang aja deh. Hilang ya, Rio. Oh, ada kok. Oke, hilang. Oh, bingung. Oke. Okay. Siapa ya? Naila deh, Naila. Naila. Iya, Bu. Tapi oh, saya masih kurang ngerti. Enggak apa-apa, nanti saya bantu biar Naila lancar. Kamu cari anotet, Naila. Bentar. Okay. Jadi kamu satukan X-nya dulu ya, Naila. Yang ada di bawah naikin ke atas. Kemudian yang akar jadikan pangkat kita. Jadi X, pangkat berapa tuh yang depan sendiri? Pangkat 3, Bu. Pangkat 1 dong. Oh, oke. Okay. Ini pangkat 1 nih, Nay. Jadi kamu tulis X pangkat 1. Oh, jelek banget. Enggak apa-apa, enggak apa. Dikali. Dikali. Yang ini akar pangkat 3 dari X itu jadinya X pangkat berapa nih, Nay? X pangkat 2 per 3. Eh, kok 2? Di sini X-nya pangkatnya 1. 1 per 3. Ya, betul. X. Oh, ini nih pakai titik aja, nah ya. 1 per 3. Ya. Terus yang X pangkat 2 nih yang di bawah ini, naik ke atas, Nay lah. Jadi dikali X pangkat? Dikali. X pangkat kalau dari bawah naik ke atas jadi pangkatnya jadi apa? 2 1 2. Eh, dari bawah naik ke atas. Jadi min naik. Ini. Jadi minus. Benar, Bu. Anotasi saya nggak mau jalan. Oke. Diulang lagi. Oh, nggak bisa. Oke. Oke, DX jangan lupa. DX. Oke, nah sekarang sama dengan tanda integralnya masih ya, Naila? Sama dengan ya. Integral. Nah sekarang pangkatnya itu kamu tambahin semua, Naila. Jadi 1 ditambah 1/3 dikurangi 2. Nah kamu hitung dulu tuh. Yang bulat sama yang bulat dulu tuh, Naila. Yang bulat sama yang bulat dulu. Jadinya? Bentar. 1 berarti 1 tambah 1/3 tambah 2 kan? Iya. Berapa? -2/3. Ya, tulis. X pangkat. -2/3 dx dx ya oke okay deh sekarang tinggal di ya oke okay, tinggal diintegralin sekarang Naila sama dengan tadi pangkatnya di tambah 1 ya sama dengan x pangkat berapa -2/3 kalau ditambah 1 berapa Naila?
Berapa? Ini? Sepertiga. Ya, oke. Jadi itu pangkatnya X ya. X pangkat sepertiga dibagi. Dibagi per. Per berapa? Nah? Sama, naik. Nah, per. Sama, sepertiga. Kamu nggak usah hitung lagi. Kamu sudah dihitung di atas tadi. Jadi ini per sepertiga, Bu. Ya, dibagi sepertiga. Kan rumusnya kayak gini. Nah. F aksen X-nya kan X pangkat N tuh. Maka F X-nya kan X pangkat N ditambah 1, maka baginya juga N per 1. Jangan lupa, belakang sendiri ada apanya? Ada C-nya, Naila. Ada C-nya, DX-nya berubah jadi C. Ya. Oke, terus sama dengan sepertiganya dibalik, Naila. Ya, berarti jadi pangkat, Bu. Bukan. Jadi gini, satu, kalau kamu ketemu angka, satu dibagi satu per tiga. Jadinya yang bawah dibalik aja, Naila, jadi tiga. Oke. Kan tiga per satu ya? Kan tiga. Oke, paham? Oke, Bu. Oke, jadinya sama dengan? Jadi jadinya X. Tiga, tiga gitu dong. Tiga. Iya. X pangkat per tiga. Iya, X. Satu per tiga. Pangkatnya tetap sama. Nah. Yang berubah yang di angka di sini. Ya. Terus ditambah C, jangan lupa. Oke, ini udah selesai nih, Nay. Bisa ya? Atau, Bu, kok yang pangkat sepertiga nggak ada? Oh, bisa jadi dinyatakan dalam bentuk akar, gitu ya. Ini boleh. Yang atas juga boleh. Sama aja. Bisa ya, Naila ya? Iya, Bu. Oke. Oke, kemudian masih 10 menit lagi ya. Kita mau lihat soal berikut. Oh, 4 lagi. Oke. Yang G. Seper X pangkat 4. Ini cukupnya ya. Yang G. Integral dari 1 per x pangkat 4 dikurang atau ditambah? Ditambah. 1 per akar pangkat 4 dari x. Dx. 4 ya. Berapa enggak? Akar pangkat 4 dari x. Oke. Okay. Nomor G, siapa mau coba? Saya tawar dulu deh. Siapa mau coba nomor G? Yuk, biar. Kalau nyoba sendiri itu jadi, ngerti gitu ya. Tapi kalau cuma lihat teman yang ngerjain itu kurang puas sih kalau saya seperti ini. Siapa mau coba yang nomor G? Tidak ada yang mau coba, saya yang tunjuk apa. Satu yang kayaknya Max deh. Max, coba ya Max. Halo, ya Bu. Coba ya. Ya, boleh deh Bu. Oke, yuk cari anote. Bikin anote. Oke, bentar ya Bu. Oke. Jadi ini jadi min kan ya Bu? Di jadi, naik ke atas. Jadi tanda integralnya masih ya Max ya? Oke. Okay. Oke.
integral x berarti ini masih di dalam kurung apa enggak, Bu? Masih. X pangkat. Bentar. X-nya silang aja biar gampang. Oke, saya kebiasaan. Oh iya, kebiasaan SMP. Ditambah X pangkat min 1/4 oke itu kurung D. Oke, sekarang tinggal di integral. Nah, pakai rumusnya. Berarti X pangkat min berapa? Bentar. Gak apa-apa, gak apa-apa, Mas. Kamu tulis. Berarti ini min 3 kan, Ibu? Jadi teman-teman kalau prosesnya mau ditulis juga gak apa-apa ya. Ini kalau di sini dari tadi langsung. Ditambah. X pangkat. Bentar, kok? Ditulis aja, Mas, biar kelihatan. Oke. 4 tambah 1. Gitu. Biar nanti min 1/4. Min 1/4 ditambah 1, kan? Ditambah 4/4, ya, Bu. Oh, betul, kan? Nah, ngitungnya kan jadi gampang tuh. Nggak usah coretan di tempat lain. Irit kertas. Kalau Bu Helen itu suka gitu. Berarti minus 3/4. Per... kok minus? Ya 3/4. Ya, betul sekali. Saya langsung tulis ya, Bu. Enggak apa-apa. Ini terakhir. Ya, betul sekali. Terus. Ini jadi min 1/3 bukan? Min 1/3 boleh, boleh, Mas. Min 1/3. X pangkat. Kemudian yang per 3/4 jadi apa? 4/3. Ya, betul. Dibalik ya. 4/3. X pangkat. Kebiasaan kan. X pangkat. 3/4. Oke, ditambah. Udah kayak gini juga udah boleh. Oh. Tambah C ya harus. Iya, tambah C harus. Enggak, maksudnya kamu sampai kayak gini aja udah boleh. Oke. Kalau misalnya Bu, saya mau positifkan pangkatnya deh. Jadi min 1/3x pangkat 3 juga boleh. Kemudian yang bentuk pangkat pecahan, saya mau jadikan akar deh. Gitu. Akar pangkat 4 dari x pangkat 3 juga boleh ya. Tapi stop di sini juga udah boleh. Oke? Okay? Ini udah betul. Oke, Mas? Oke, teman-teman. Apakah ada pertanyaan sampai yang G? Enggak ya? Paham ya? Prosesnya ya? Oke, ini di jam terakhir. Semoga enggak jadi bosan ya. Jadi ngerti prosesnya. Kalian nyoba satu per satu. Jadi langsung praktek. Oke, teman-teman. Sekarang kita pindah ke sini. Kita sudah sampai yang G. Berarti kita tinggal 3 lagi nih. Oke, kita simpan ya buat PR ya. Nah, kalau misalnya nih, supaya nanti saat mengerjakan PR kalian bisa mengerjakan, kalau yang H bisa ya, naikin ke atas sekali ya. Nah, kalau yang I sampai I sama J itu gimana nih? Bu, yang ini kan nggak ada rumus pecahan, ya? Nggak ada rumus U per V itu nggak ada, integral. Nah, yang I itu jadinya gimana? Kalau integral, T tadi integral, terus gimana caranya? Caranya gini, teman-teman. Kita sederhanakan aja. Cara menyederhanakan gimana?
T pangkat 4 min 1 kita bagi sama T kuadrat plus 1 gitu caranya. Jadi bayangin yang atas itu 8 dibagi 2 kayak gitu ya, bayangin ya 8 dibagi 2 ya udah 8 dibagi 2 gitu caranya. Ini tetapi bukan angka ya, tapi dia variabel. Nah, kita ingat lagi itu waktu kita belajar limit ya. Semester 1 dulu. T pangkat 4 dibagi T pangkat 2. Oh, T pangkat 2 nih hasilnya di atas ya. Nah, T pangkat 2 kita kali ke semuanya tuh. Jadi T pangkat 2 kita kali 2 kali T pangkat 2, T pangkat 4, T pangkat 2. Bu, yang atas nggak ada T kuadrat, ya udah 0. 0 dikurangi T kuadrat, min T kuadrat. Min 1 turun ya. Nah, kemudian min T kuadrat dibagi T kuadrat, min 1 ya. Nah, min 1 kita kali lagi sama T kuadrat plus 1. Min 1 kali plus 1, ya min 1. Dikurang, oh 0 habis. Nah, kalau 0 habis itu benar. Berarti hasilnya adalah ini. Ini sama dengan integral dari T kuadrat min 1 dt. Kalian tinggal mengintegrasikan yang belakang ini untuk sederhananya. Oke, paham teman-teman? Jelas ya, Deka? Javier? Stefan? Paham? Oke, jadi nanti paham, kalau... Oke. Jadi kalau dapat bentuk pecahan, kalian sederhanakan, caranya adalah dibagi aja gitu. Cari susun panjang ya. Nah, silakan yang ini sudah dapat bentuk fungsi sederhananya berarti terhadap variabel T ya. Nanti hasilnya apa. Kemudian yang J, silakan kalian bagi susun panjang seperti ini juga ya. Jadi nanti fungsinya sebenarnya yang diintegralkan apa sih? Kemudian dikerja. Oke, teman-teman. Semoga jelas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan bisa mengerjakan sisa soal, 3 soal lagi ya.